Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan di halaman 67, termasuk syarat-syarat di dalam jual beli baik, yaitu syaratnya ma'qud, syaratnya barang yang dijual atau uang yang akan dibelikan. Wa ru'yatuhu wa syurita fi ma'kudin milkun lahu alaih wa tuhruhu wa ru'yatuhu. Wa ru'yatuhu ayil ma'kudi alaihi inkana mu'ayyanan fala yasihhu bay'u mu'ayyanin lam yarahu al-akidani aw ahaduhuma karahnihi wa ijaratihi lil-garari al-manhi'i anhu wa in balagha fi wasfihi. Wa takfi ar-ru'yatu qabla al-'aqdi fi ma la yaghlibu taghayyuruhu ila waqti al-'aqdi wa takfi ru'yatu ba'd al-mabi' in dalla 'ala bakihi ka dhahiri subrati nahwi burrin wa 'ala al-ma'i wa mithlin mudajin mutasawi al-ajza' kal hubub illam yadulla 'ala bakihi bal kana suwanan lil baki lil baqa'ihi ka qashri rumanin wabidin wakushrati sufla nahwi linahwi juzin wayakfi ru'yatuhu li anna salaha batinihi fi baqaihi wa ru'yatuhu lan lingali ma'kut aleh ningali barang yang dijual belikan ail ma'kudi aleh tekesi perkara kang den akad aleh ngatasi al ingkana lamun ono opo makut aleh muayyanan iku den nyataken ditentukan muayyan ditentukan ini itu tentukan yang itu fala yasihhu mongko rasah bai'u muayyanin opo ngedol barang kang den tentuaken lam yarahul akidani kang ora ningalihu ing muayyan al akidani sapa baik lan mustari wong kang akad luru au ahaduhuma utawa salah sijine utawa sapa salah sijine akidani sehingga tidak sah menjual barang yang telah ditentukan tapi tidak pernah dilihat oleh kedua akidain atau salah satunya belum melihat. Karohnihi podo karu nggak diaken muayyan. Artinya akad rohen pun juga demikian, tidak sah kalau tanpa ada kalau belum dilihat oleh kedua akidain. Wa ijaratihi lan nyewaaken lan ijaroi muayyan. Demikian juga ketika di akad ijaroh sewa lil gharari krono ono bujuan al manhiyi kang den larang anhu apa gharar karena masih terdapat gharar sesuatu yang dilarang dalam agama. Gharar itu ketidakjelasan, kemungkinan-kemungkinan atau celah-celah yang akan menimbulkan memberi peluang kepada dua belah pihak untuk melakukan penipuan atau khianat, dan ini dihindari dalam transaksi yang diatur oleh syariah. Wa in balagha sanajan banget-bangetaken sapa akid fi wasfihi ing dalam mifati muayyan sekalipun detail di dalam memberikan penjelasan atau sifat ketika itu muayyan ditentukan dan tidak dilihat oleh kedua akidain atau salah satunya maka dasa. Wa takfilan cukup ar-ru'yatu apa ningali qabla al-'aqdi ing dalam sadurunge akad. Dan cukup melihat itu sebelum transaksi. Fima ing dalam barang la yaghlibu kang ora kaprah kang ora biasa. Taghayyuruhu apa awaimah ila waqtil aqdi maring waktu akad. Jadi sebelum akad
melihat, sudah pernah dilihat oleh kedua akidain, tapi ini cukup melihat yang sebelum akad itu apabila di dalam barang yang akan bertahan tidak rusak sampai pelaksanaan akad. Akad kurang seminggu sudah pernah lihat, anu beri saya yang kemarin kita lihat bersama-sama itu saya jual kepada kamu. Gimana? Oh iya, wis. Jadi dan itu barang-barang yang tidak, yang akan bertahan, tidak akan berubah sampai waktu akad. Pun TUT ya sampai seminggu. Atau mau model lah murah. Contohnya seperti apa? Mana wis? Ah, wa takfilan cukup ru'yatu ba'dil mabi apa ningali sebagiane barang kang dentol. Dan cukup hanya melihat sebagian dari membeli sesuatu satu ton hanya dilihat satu on. Yang dilihat hanya sebagian. Kapan demikian ini? Kapan dianggap cukup melihat sebagian daripada mabe indallah? Lamun nutuaken opo ba'dul mabi ala baqihi ing atase sekarine ba'dul mabi. Apabila sedikit itu, sebagian itu betul-betul bisa mewakili terhadap keseluruhan mabi. Contohnya seperti apa yang mewakili? Kadzahiri. Ya, kadzahiri subrati nahwi burin kaya jobone tumpuane umpamane gandum. Jadi ada bur atau gandum yang ditumpuk di pinggir jalan, ini saya beli. Oh iya wes, hanya yang terlihat luarnya saja, ndak apa-apa. Itu mewakili, kan ndak bisa ekar-kar sampai rata di teguk kepi. Jadi beli padi gitu, cukup atasnya saja, atau pasir cukup atasnya saja. Tumpuan pasir yang seperti gunung kecil itu hanya di luar, dilihat bagian luarnya sudah cukup. Kenapa dianggap mewakili atau dalah menunjukkan atau mewakili keseluruhan? Wa alal ma'i ailan dukur-dukure atau paling dukure barang kang encer ma'i. Membeli minyak kelapa, membeli solar yang kelihatan atasnya dalam-dalam tak ketelan. Membeli apa yang cair itu, jadi cukup dilihat bagian atasnya. Karena wadahnya kalau dulu itu kan tidak ada wadah bening, jadi melihat itu bagian atas. Kalau sekarang wadah banyak wadah bening, jadi nekune bebas ya nekune. Kalau dulu wadah itu mesti gelap pinggirnya, kecuali sangat mahal untuk bisa membuat wadah yang transparan. Sekarang kan murah transparan, bisa pakai plastik. Hingga melihat isi itu dari bagian bawah ke yang samping. Tak dulu hanya atas karena berupa wadah yang gelap seperti apa gentong begitu itu. Jadi yang terlihat hanya bagian atas kalau ma'i. Dan itu dianggap cukup karena mewakili. Sudah. Mana? Wa misli in mudajin lan kaya umpamane contoh mutasawil ajazak kang podo piro-piro bagiane. Jadi sesuatu yang semua isinya itu sama. Contoh kal hububi kaya piro-piro wiji. Kacang hijau, kalau satu sawah satu tumpuan biasa sama. Kita kira beda selanceng setak kotak. Kacang hijau model seperti itu ya, atasnya begini maka dipastikan dalamnya juga begitu. Andaikan ada yang menipu itu kan ya mungkin juga, tapi ini sangat jarang. Aulam yadulla ala baqihi balkana suwanan lil baqi li baqaihi. Jadi catatan boleh melihat sebagian itu yang pertama mewakili atau menunjukkan tanda keseluruhan, atau lam yadullah ora nutuaken apa
opo apa tadi di atas itu? Ba'dul mabi, ba'dul mabi. Ru'yatu ba'dil mabi itu. Wa takfir ru'yatu ba'dil mabi. Awalam yadullah indallah awalam yadullah. Utawa orang nutuakan opo ba'dul mabi ala baqihi ing atase sekarine ba'dil mabi. Balkana bali ono opo ba'dul mabi suwanan niku ngrekso lil baqi maring kang liya. Maring sisae libako ihi krono tetepi ba'dil mabi. Contone kaku syri rumanin koyok kulite delimo wabidin lan kulite endok telor. Anda bisa beli telor pas bebelah kepi tekudah lima. Cukup dengan wadah itu sudah menunjukkan isi. Jadi karena kulit itu menjadi pengaman, suwanan, pengaman terhadap isi. Jadi kalau kulitnya utuh berarti dalamnya juga utuh. Kalau kulitnya ada lubang-lubang kecil berarti diperkirakan dalamnya juga rusak. Karena kulit itu menjadi pengaman terhadap isi. Wa qasharati sufla lan kulit kang bagian bawah utawa bawah itu dalam, kulit dalam. Kulit dalam itu seperti apa ya? Seperti di sini teruskan aja. Linahwi juzin koyo maring sepadane polo. Polo itu apa ya? Polo. Tahu polo? Hah? Ya. Atau ada yang mengatakan gambir. Polo. Itu kan ada dua kulit. Kelapa itu juga apa namanya? Dua kulitnya. Jadi ada kulit luar, ada kulit dalam. Jadi cukup dilihat bagian dalamnya. Fayak firu yatuhu mongko cukup opo ningali kulit li anna salaha batinihi krono satu nip api e jerune ruman ila akhirihi fi baqaihi ing dalam tetepi kulit ing dalam tetepi kosru. Karena kalau kulitnya utuh bagus maka dalamnya juga utuh bagus. Wa illam yadullah senajan ora nutuaken apa kulit huwa nyatane kulit kosru alaihi ing atase batin. Sekalipun itu tidak menjadi petunjuk, tidak mewakili, tidak menunjukkan, tidak membuktikan atau tidak memastikan kalau kulitnya begini, dalamnya begini. Beda dengan tumpuan pasir atau tumpuan padi tadi itu kan menunjukkan. Jadi ini sebagai petunjuk atau dak tanda dalamnya itu seperti ini dalam. Tapi kalau kulit tidak, tapi karena kulit itu menjadi pengaman. Jadi kulitnya utuh berarti dalamnya utuh. Tidak menunjukkan terhadap isi yang lain tapi menjadi pengaman. Dan karena menjadi pengamannya inilah maka cukup melihat bagian luar saja. Tidak termasuk goror, tidak termasuk goror. Wala yakfilan ora cukup ru'yatul kusyrati opo ningali kulit al-ulya kang dukur inin akodati sufla lamun dati atos as-sufla opo kulit kang ngisor. Dan tidak cukup hanya melihat kulit bagian luar kalau kulit bagian dalamnya juga masih utuh. Masih utuh atau bahasa buah itu keras. Kecuali kulitnya jeruk. Kulitnya apa boleh, jeruknya kan boleh seperti kulit dalamnya tapi bukan kulit serabut itu ya. Maka itu enggak bisa. Kalau seperti kelapa itu harus diperlihatkan dalam. Biasanya melenyor kan mulai lambat kan dibuang sedikit sehingga kelihatan batok dalamnya. Tapi sebenarnya semuanya intinya bahwa jual beli yang begitu itu tidak harus dilihat isinya langsung karena akan membahayakan justru terhadap buahnya. Jadi cukup melihat bagian luar ketika yang dilihat itu menjadi pengaman terhadap isi yang dituju.
Wa isyaratu lan ten syaratakan aidon kelawan maneh kudratu taslimihi apa isoe nyerahaken makut aleh kudratu taslimihi apa isoe kuwasoe tabe isoe nyerahaken makut aleh dan bisa dan apa memungkinkan untuk diserahkan ketika akad. Ketika akad memang sangat bisa dan apa tidak kesulitan untuk menyerahkan. Fala yasihu mongko rasah bai'u abikin apa ngetol budak kang ngetol budak kang apa jenenge minggat. Wadolin lan barang kang ilang. Wa mausubin lan barang kang ten gosok. Kapan tidak sah menjual begini ini? Menjual budak yang apa kabur atau menjual barang yang hilang? Engko andik sepeda wenteng, kok malah penuh 10 juta. Coba lu bawa, beri aja elang. Itu dah saya siapa sebenarnya kamu gini ya? Dan itu tapi ada sah begitu bisa sah sekalipun begitu. Makanya di sini tidak sah menjual budak yang kabur atau barang hilang atau barang yang diambil orang itu li ghairi qadirin. Li ghairi qadirin maring liyane wong kang mampu alan tizaihi ing ngatasi narik abik ila akhirih. Bagi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mengambil kembali secara langsung di waktu yang ditentukan. Tapi memiliki kemampuan, tidak apa-apa. Ya. Jadi saya menjual barang, sepeda. Saya dulu beli 10 juta, tapi barangnya hilang sekarang. Tapi dia memiliki kemampuan untuk mengambilnya ketika kapan sih mau dijual? Ya besok. Ya besoknya bisa kamu ambil? Bisa. Tidak apa-apa. Jadi karena saya tahu dengar posisinya di mana dan aman, posisi aman dan bisa saya ambil kapanpun. Ya sekalipun hilang ya pada bita hilang ya. Jadi tidak sah itu ketika bae tidak memiliki kemampuan untuk mengambilnya ketika akad. Wa kadzalan koyok mengkini la yasihu. Wa kadzalan koyok mengkini la yasihu sama kun utawi iwa. Otaba samaku birkatin utawi iwak kang ing dalam kolam gitu. Jadi idofah tapi idofahnya kepada wadah, kepada tempat. Utawi iwak ing dalam kolam syako kang repot otaba repot itu angel tahsiluhu opo ngalap atau ngasilaken atau ngalap samak atau ikan di dalam kolam yang untuk mengambilnya sulit, maka itu juga tidak sah. Kau andi cukok lili berempo situ kemam wah benentang kolam lebar selapangan laut kan repot mau ngambil itu ya lebar kolam esnya lilit tu kelihatan lilin. Itu lilin, iya ini. Tapi orang yang potong lebar nggak lu? Itu juga tidak sah. Jadi intinya ya ini bisa berkembang. Contoh-contoh begini ini intinya barang yang tidak bisa diserahkan, apa tidak bisa kudratut taslim itu tidak terpenuhi. Bisa diserahkan ketika akad itu tidak terpenuhi maka ya tidak sah apapun itu. Soalnya sekarang berkembang, teknologi berkembang, model-model transaksi juga berkembang. Dan akan menemukan beberapa bentuk-bentuk, apalagi sekarang online semuanya. Klik-klik. Sudah. Sekarang muhimmatun. Utawi muhimmatun utawi iki, iku... perkara kang penting. Penting kepis atau enak ini.
di atas lo penting kepi sangkun bagi kita, tapi bagi musonef yang menulis kan ada hal tertentu. Kalau kita karena keterbatasan pengetahuan kita dan semuanya informasi ilmu ini baru semua, maka seakan-akan penting semua. Kita tidak bisa menilai ini lebih penting dari yang di atas ya. Kita masih belajar, ini masih baru. Yang bisa menilai ini betul-betul lebih penting dari atas itu yang menulis, yang ahli sudah. Kita yang lebih baca penting, ini penting ini antara kita ya. Man tasarrafa fi mali ghairin bibai'in aw ghairihi dhannan ta'addiyahu fabana annalahu 'alaih wilayatan ka'angkana mala muwarras kajak mahare ini seperti maksudah tadi makna di atas enggak ya hah. Oh iya, di tengah-tengah itu tadi ya. Milkun itu, milkun lahu lil akid ala ka'an ba'a warosihi donan hayatahu. Ya hampir sama dengan itu. Tak nyari contoh lain, Bu ya. Ka'angka nama lamu tuhu. Iya sama persisnya. Aw mala ajnabiyyin fabana idnuh lahu aw dhannan faqda syartin fabana mustawfiyan lisyurut sahha tasarrufuhu. Sama dengan di atas itu. Manu tawi wong tasarrufa iku nasarrufaken utawa maringaken sapa man fi mali ghairin ing dalam artoni to bondone wong liya bibai'in kelawan akad bek au ghairihi utawa liyane bek tasarruf itu ya mentransaksikan menasarrufkan menasarufkan untuk dijual belikan, diberikan, dikasihkan dan itu namanya tasaruf. Au ghairi taliyani ba dzonnan halenyono ta'addiyahu ing pepekone man. Pepeko itu sembrono, sembrono itu tidak mengikuti aturan, menyalahi aturan. Di menerjang atau melanggar ketentuan ta'addiyah. Muta'addin itu melewati ngelewati batas. Ngelewati batas itu berarti melanggar aturan. Aturannya itu di sini, batasnya di sini lewati itu muta'addin. Melewati batas. Berarti melanggar ketentuan. Ketentuan itu sama dengan batas. Batasnya sekian, ketentuannya sekian. Kok melebihi berarti melewati batas. Muta'addin. Menyalahi aturan. Fabana nuli pertelo anna lahu opo saktuhune lahu iku ketuwe man alaihi ingatasi malun mali gairihi alaihi ingatasi mali gairihi wilayatan opo nguasani wilayatan opo nguasani barang siapa yang tak mentasorufkan harta atau menjual harta atau membeli dengan uang milik orang lain, baik itu harta milik orang lain dijual dan dia waktu akad mengira bahwa yang dia lakukan salah karena barang milik orang lain kok dijual, jadi bodoh songkok songkon kancane jual tepat tadi pesen. Bodo orang tandik songkok ya, beli kok mari songkok berempah 10.000 ya lah kebimbelan nasi supaya nyaman dia beli jual berarti dia kan dia donan ta'adiyah dia sudah mengira dan meyakini dirinya telah melakukan kesalahan karena menjual songkok temannya ternyata fabana annalahu alaihi ternyata setelah akad ditemukan bahwa dia memang memiliki hak terhadap songkok tadi gitu. Kalau yang dicontohkan di sini seperti orang yang menjual harta milik seseorang yang calon-calon yang mewarisi dia.
kata saudaranya atau orang tuanya dijual, ternyata memang mati sungguh. Akhirnya dia kan punya hak atas harta tadi yang dia jual. Atau ajnabiyin ini, fabana idnu. Atau songkok tadi ternyata teman yang punya songkok mengizini. Tang songkok dia makan apa? Ah, nak kulo nunggu jual, tadi besa ke bengakan. Oh, tinalah, tinalah. Itu namanya fabana idnu. Insyaallah kalau Anda terus terang dan las memelas diidini. Kan ya? Orang songkok bingung nih, serena itu. Asal marah, siapa tang songkok ngalah? Dia kalah tang songkok, siapa ngambil itu? Marah, apalagi semakin lama dia mencari semakin marah biasa. Ya, ternyata ditemukan ada yang melapor, saya yang ngambil tadi. Loh, dia maksud dia? Jual dong. Boh, kita jangan jual. Kok lapar, dan akan 2 hari. Jual 10 ribu ke mana sih? Oh, jelas-jelas apa lagi? Ya, itu triknya begitu, triknya ya. Triknya begitu. Jadi zon apa izin ini menghapus tadi zon, dan tadi kan zonan ta'adiyahu, dia sudah meyakini dia salah, bukan hartanya dijual, tapi ternyata kok fabana idnuhu. Iya, bisa dicoba. Ya, lihat-lihatlah ya. Wah, ini sepertinya anu ini nesren orang udah apa lah. Aman. Yang menros-ros lagi hajen. Ya, tak nesren ki ya. Audzonan utawa halenyono. Audzonan utawa halenyono fakda syartin ing apa sepine syarat, artine sepine syarat itu tidak ada syarat yang tidak terpenuhi gitu. Hilangnya salah satu syarat dalam akad. Fabana mongko pertelo. Fabana mongko pertelo opo opo tasarruf opo be mustaufian iku nuhoni li syurut maring piro-piro syarat. Dia menyangka atau mengira waktu akad itu ada beberapa ada syarat, satu syarat atau beberapa syarat yang tidak terpenuhi. Apapun itu kan otomatis akadnya tidak sah. Gitu. Ternyata kok setelah akad ditemukan bahwa akad kemarin atau tadi itu memenuhi syarat memang sudah. Maka soha mongko sah tasorufu apa tasorufi man. Kenapa sama dengan tadi itu kalau ditanyakan alasannya. Li'annal ibrata fil ukud bima fi nafsil amri wa fil ibadah bidhalik wa bima fi zonnil mukallaf. Karena kalau di dalam akad yang dijadikan dasar adalah nafsil amri. Tapi kalau ibadah pemaknanya li'annal ibrata kono satuhune kang den anggep fil uqudi ing dalam pira-pira akad iku bima kelawan perkara fi nafsil amri kang tetep ing dalam kahanane barang. Sedangkan wa fil ibadah lan ing dalam ibadah al ibrah fil ibadah kalau dijelas diteruskan iku bidzalik kelawan ma fi nafsil amri bidzalika iku kelawan ma fi nafsil amri wa bima lan kelawan barang fi dzannil mukallafi kang tetep ing dalam penyonone wong mukallaf. Jadi kalau ibadah kedua-duanya apa namanya nafsil amri dan dzannil mukallaf, tapi kalau nafsil amri masih belum maka cukup dzannil mukallaf. Tapi kalau apa namanya akad atau muamalat itu adalah nafsil amri yang didahulukan. Contohnya wa min samalan saking kono fil ibadat bidzalik ila akhirih. Wa min samalan saking kono fil ibadat al ibra fil ibadat bidzalik wa bima fi dzunil mukallaf. Man law tawaddo'a lamun wudu sapa wong. Lau tawad do'a lamon wuduk sapa wong. Walam yudhunna lan orah nyono sapa wong. Annahu ing saktuhune ma'un. Annahu ing saktuhune air. Ma' mutlakun niku mutlak. Botola mongko batal tuhuruhu apa sesucine man wong. Maka tidak sah wuduknya. Dia wuduk mengira yang dibuat wuduk itu bukan air.
bukan air mutlak, melainkan air apa? Air mustakmal atau mengira air-air yang lain. Yang jelas yang tidak sah untuk dibuat wudu. Harus angkunan najis aing, tapi demo pole ya. Ada pura-pura bae lah dia. Pura-pura wudu melek ketelak pada bisa lain, padahal ini najis sebenarnya. Tidak ada air lain kecuali ini wudu. Dan dia meyakini atau zon bahwa air itu sebenarnya bukan mutlak. Batal, maka batal. Batal wudunya wa in bana mutlaqan. Wa in bana sanajan pertelo opo mak mutlaqan hale mutlak. Sekalipun kenyataannya mutlak ternyata, tetap tidak sah. Karena ibadah itu beda dengan muamalah. Kalau muamalah kan kaitannya dengan orang lain. Yang terpenting itu hubungan. Kalau ibadah ini kan tidak ada kaitan orang lain. Dirinya dengan tujuan takarrub pada Allah. Maka yang pertama, langkah awal ya harus ada ketenangan, ketegaan diri, tidak bimbang. Sedangkan kalau Anda sudah meyakini jelek, ya tidak usah, itu tidak usah. Makanya zon itu nomor satu. Orang lain tidak bisa zon toh, harus nafsil amri. Boeng jangan kok yakin ria gula. Boh kenyataan ria ane beri roben nebuja. Boh tak bisa kok yakin cak jadi. Tidak bisa. Harus dibuktikan gula pebuja teku. Ria kan beri iya tak harus ditanya. Boh tak bisa. Kok tetap yakin gula beri. Ini bisa ditipu tidak bisa. Tidak bisa. Allah apalah ya. Jadi nafsil amri tetap harus didahulukan. Karena kait orang lain dengan orang lain. Itu makanya nanti ada kaitan dengan ikrar barang itu, ikrar dengan bak muamalah ada pengakuan, ketika pengakuan berbenturan dengan saksi maka banyak itu kan ada rentetannya ke sana. Nanti tetap nafsul amri itu nomor satu kalau bab muamalah. Kenapa kok batal sekalipun mutlak airnya li annal madara kono satuhuni ubengane hukum ibadah hukum fiha in dalam ibadah li annal madar kono satuhuni apa panggonan ubengane hukum fiha in dalam ibadah karena titik tekan di dalam pembahasan hukum masalah di dalam masalah ibadah. Titik tekan hukum dalam masalah ibadah iku ala dzonil mukallaf, tetap ingat aja dzone wong kang mukallaf. Dzonnya nomor satu menjadi ujung atau titik. Amilan mengko kauluna apa pengucap kita bi bai'in nyatane lafat bi bai'in au ghairihi utawa liyane bai. Nyatane lafat bi bai'in au ghairihi. Tadi itu man tasarrafa fi mali ghairin bi bai'in aw ghairihi. Muhimmatun tadi. At-tazwija'ing apa namanya ngerapiaken. Ngerapiaken itu mengawinkan. Mengawinkan. Maka kata-kata bi bai'in aw ghairihi itu mencakup juga terhadap nikah, pernikahan. Jadi sekalipun meyakini tidak sah, tapi ternyata sah. Ternyata meyakini hak kekurangan sehingga menyebabkan tidak sah, tapi ternyataannya memang terpenuhi, maka ya sah. Meyakini yang diakad itu laki-laki, ternyata bini, ya sah. Menakai betul lain, tidak sah kan nikah ya. Aku tak yakin, kok tetap meyakini laki. Maka aku dengan yakin, kok tahu tentang calon bini laki. Ya deh. Tidak sah kan, tapi ternyata ibu kak buh bina, ya sah tadi. Olah bede. Soalnya kadang ada beberapa keuletan pikirannya santri itu yang tidak bisa dijangkau oleh orang-orang luar. Keuletan apa keruwetan tidak tahu. Yang tidak bisa dijangkau oleh orang-orang di luar. Dan memang kadang tidak bisa, tidak perlu dipikirkan ya.
wal ibra alan ibra apa membebasakan ngelebarakan wa ghairuhuma lan liyani tazwij wal ibra. Sehingga falau abro'ah, falau gini contoh ya, contoh dari tadi. Jadi sering ada contoh, ada penjelasan, ada contoh. Jadi contoh tidak harus pakai kaf, ka. Falau abro'ah ini susunan kalam sempurna tapi menjadi contoh dari sebelumnya. Dan ini sering terjadi begitu. Falau abro'ah mongkolamon bebasakan sopo wong min hakin. Saking hak, zonan, saking salah satu hak. Zonan hale hale nyono sopo man sopo wong anahu ing satuhune man atau wong la hak ko iku ora anduene hak iku maujud lahu ketuwe man ketuwe wong. Jadi orang membebaskan melepaskan hak, dia mengira bahwa dia tidak memiliki hak sama sekali yang layak untuk dilepas. Fabana mongko pertelo lahuiku ketuwe man hakun apa hak. Contohnya begini, ada Zaid mengomongan dengan Umar, Mar, ban kana di otang dengko saya ketebu. Probi bingko bebasan. Padahal waktu mengatakan saya punya utang, saya tidak meyakini. Saya cuma guyon ini. Ya. Saya tidak yakin kalau saya itu pernah menghutangi Umar. Inilah baik baik. Utang abon sabun saya keterbingkar, bebas. Ya. Ternyata betul memang Umar itu pernah hutang 50.000. Gitu. Maka itu terjadi pembebasannya. Annalahu hakkon la hakkolahu, bukan aleh ya lahu. Fabana lahu hakkun sohah. Maka lepas itu bebas hutangnya Umar kepada Zaid 50.000, lepas dibebaskan. Karena Umar kan tidak tahu dia pura-pura atau apa ya. Umar tahunya mendengar daripada Zaid hutangnya kamu 50.000 itu saya bebaskan. Sip lah nyaman gitu. Dan Umar kan gitu. Tapi sungguh berakal jangan tidak bisa. Ya, kenapa yang dilihat adalah zahirnya ini. Dia sudah jelas mengatakan dengan lafaz yang jelas dan betul-betul kenyataannya dia punya hutang. Tak bisa ke pengadilan menang Umar. Alih, tak bisa saya pura-pura, tak bisa. Ada rekamannya. Ya, CCTV. Terdengar suaranya. Ya. Dan ada buktinya kalau punya hutang 50.000, tak bisa menang Umar dalam kasus itu. Ya. Jadi nafsul amri itu begitu yang dimenangkan kenyataannya. Kalau dalam bab akad, alal soha mengkosau po ibro alal muktamad. Walau tasorofalan lamo nasorufaken sopoman fi ingkahin ing dalam menikahkan, ing dalam ngerabeaken menikahkan. Kalau menikahkan itu berarti wali ya. Ingkah itu wali. Kalau nikah itu zahul. Makanya yang angkah tukah itu wali. Yang suami hanya menerima. Menerima penyerahan nikah dari. Jadi angkah itu nyerahaki. Angkah tukah. Dia apa nih? Wazawaj tukah. Wafawad tukah. Binti. Saya serahkan. Saya nikahkan. Saya pasrahkan. Saya apa ya? Lepaskan anak saya kepada kamu. Maka yang laki-laki, oh ya saya terima. Saya terima itu kan berarti kan ndak iya kan ya. Angkah tukah itu kan ngecul laki. Kan gitu. Jadi angkah tukah itu kan menyerahkan, menyerahkan, memberikan, memasrahkan, diterima. Jadi kalau ingkah itu berarti wali. Ingkah, bukan suami. Suami hanya menerima. Tapi kan ada Pak nikah tanpa wali, berarti kayak loncat ya. Kan ada senegu ya. Kalau wali itu kan macam senegu, ya tangan anak, terima aki, begini begitu. Tampan ini, tek, ngandel itu.
Oh, tanpa wali berarti kan tak usah nonton lagi. Ya terima aking ku aloncak ke pengen. Lah iya kan. Kan gitu, angkah tu nafsi gitu. Angkah tu nafsi, saya nikahkan diri saya sendiri kepada kamu calon suami saya kan. Cek seneng pun ngeding dia jenak kan. Hati-hati, moro temuan di bini kafe. Kan katanya kan ada pak, tau sawali, tau saksi. Sepenting pakai bahasa saya nikahkan, bukan saya membeli. Saya menikah, atau saya menjual, bukan saya menjual. Saya nikahkan diri saya sendiri. Itu kalau yang tidak boleh kan saya jual diri saya sendiri kepada kamu. Kan, itu tidak boleh kan. Jadi pelajari dulu sebelum Anda terjerumus, bukan terjerumus. Ya.